Ini adalah tenda hiu kapasitas 4 orang. Kita akan membuat video cara mendirikan tenda ini. Seperti biasa dengan saya Fadil Arif di channel Lepeners. Jadi kita hanya memperoleh frame tenda tanpa diberi wadah dan juga pasak hanya diberi plastik seperti ini. Kemudian ini adalah tendanya antara inner dan teras. Jadi tenda ini hanya satu layer. Kita bentangkan tenda seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang frame-nya. Untuk model frame itu modelnya bukan pengait tapi dimasukkan ke sini. Kita pasangkan frame, ujung frame kita masukkan ke inner tenda. Jadi kita masukkan frame ke dalam bagian tenda, itu menyilang seperti ini bentuknya. Jadi masuk ke kain dan silang. Setelah itu tinggal kita kaitkan ujung-ujung frame dengan bagian tenda. Ada dua lubang, kita gunakan yang bagian sisi dalam. Sisi luar ini nanti untuk lubang pasak. Jadi yang kita gunakan adalah sisi bagian dalam. Ini modelnya berbeda ya. Kalau biasanya modelnya pengait dimasukkan ke frame, kalau ini modelnya ada plastik seperti ini, kemudian dimasukkan. Kita ikatkan bagian tengah tenda ke persilangan frame. Kita gunakan simpul pita seperti ini. Kemudian kita pasak keempat sisi tenda. Ini. Jadi ada dua lubang. Ini satu lubang untuk frame, satu untuk pasak.
Baiklah, sobat petualang, itu tadi tutorial cara mendirikan tenda hiu kapasitas 4 orang. Cukup simpel dan mudah ya, karena model tenda ini sangat sederhana, hanya 2 frame yang disilangkan dan juga single layer. Jadi sudah selesai. Ini adalah cara yang mudah dan simpel. Video kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa.